Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku dan sahabat aku, yes. Dini. Ini adalah kelanjutan yang kemarin, Twin. Oh gitu. Kita udah kasih tau gak sih kenapa kita manggil Twin? Udah, kalau ini udah kasih tau. Masa kasih tau terus, jadi, nanti bosan. Biar mereka inget kenapa kita manggil Twin. Oh my god. Jam 4, kita harus sama benar-benar jam 4. 16.00 kayak gitu. Merinding nih. Form-form gitu, jadi aku setiap terbang harus nilai rekan-rekan aku di form. Oh, jadi kamu nilai orang lain? Nilai rekan kerja aku. Kamu bukan? Kamu gak nilai diri? Aku enggak, aku dinilai dengan orang lain. Aku dinilai dengan yang lebih tinggi dari aku. Oh, ini senyata buat gaya. Sunglasses? Oh, ingat dengan kita. Terlalu sila masa depan kamu. No, gelap. Cius. Kok gelap sih? Mohon maaf, hitam. Ini kamu, aku yang gelap apa kameranya sih? Kamunya. Oh, aku salah. Iya. Itu kacamata. Eh, iya loh. Eh, beneran gelap. Gue gak bisa ngeliat layar, tapi cepet lah. Buat gaya, karena kan suka jalan-jalan. Ini tough lah. Untuk? Sebenernya ini buat mobil ya? Iya, okay. Untuk? ini. Jadi kan kita suka ngebantu kebutuhan pilot. Gitu kan. Karena pilot kan gak mungkin buat nyiapin makan sendiri. Sedangkan mereka harus fokus sama apa yang lagi mereka kerjakan. Jadi punya pilot harus itu? Enggak juga, enggak harus punya ini, bisa pakai tisu sebenarnya. Cuma kan aku biar simple dan enggak ini tisu gitu, lebar-lebarin tisu, jadi aku pakai ini gitu. Tutup di ini. Tray ya. Tray. Nah, di atasnya dikasih ini deh. Gitu. Terus taruh makanannya kita plating. Dia mau latihan lari apa gimana? Ini kalau yang udah pernah naik pesawat pasti tahu ini gunanya untuk apa. Menghitung penumpang. That's correct. Ini pada saat boarding pasti kalian suka lihat nih pramugarinya. Hitung. Pramugarinya suka cross check ini. Ke sini aku bawa ini sendal service sih namanya. Sendal tepek. Jadi kan kalau bisa lihat pramugari pakai sepatu heels kan, high heels. Nah, kalau udah di atas udah tutup pintu. Udah tutup pintu ini. Tutup pintu apa sih? Tutup pintu pesawat. Udah terbang. Udah pas pesawat mundur. Oh, jadi di atas kalian nggak pakai heel? Enggak lah, capek. Jadi kita pakai sepatu yang nggak ada haknya. Gitu. Nah, terus ada ini alat mandi biasa standar. Tapi dilihat-lihat ya, ini nggak terlalu besar tapi isinya banyak. Ternyata di dalamnya tas ada tas dan ada tas ada lagi. Tas lagi. Aku bawa ini tas buat kalau misalnya jalan. Gue kayak ngeliatin ini orang mau pindahan. Terus ini ya biasa kosmetik. Terus ini ada parfum. Kamu jadi punya parfum tengkorak raja? Of course. Nendul. Pembersih muka sama buat hand wipe. Ada nggak aturan untuk bawa berapa sen gitu? Nggak ada aturannya. Ada sih, ntar di sini ada aturan yang emang wajib harus dibawa. Kalau ini opsional aja, terserah kita. Ini buat kayak kalau misalnya aku lagi nggak tugas. Jadi kayak jadi penumpang, tapi masih dalam pesawat. Keadaan aku tuh masih tugas, tapi aku gak aktif. Jadi aku gak aktif sebagai pramugari di pesawat itu. Jadi aku jadi penumpang, aku pakai baju office look, pakai sepatu ini. Jadi ini yang harus, yang baju-baju yang emang harus dibawa. Kayak mau ke Aceh, di situ dia pemerintahnya menerapkan aturan supaya pramugarinya atau sama maskapai untuk menutup aurat pakai jilbab aja. Iya, begini saja pakai jilbab. Cantik ya ukhti ya. Ayo komen di bawah. Setuju enggak kalau twin kita ini bakalan jadi hijabers? Seperti itu. Komen ya. Komen di bawah. Terus ini sampai 100 komen kamu harus pakai jilbab. Oh, amin. Terus ini legging ya. Ini buat sepasang sama ini karena seragam aku lumayan tinggi jadi belahannya jadi harus pakai ini. Ini seragamnya ada. Salah, ini ya? Harus bawa juga spare. Ini celananya dan ada kemejanya. Udah. Kemejanya ada bebas. Enggak, kemejanya bebas. Kita kayak office look biasa aja. Yes, dari belakang sini kali ya. Iya, gitu lah. Oh, ini ada cuma jarum aja.
apa? Jarum buat sewing kita tadi. Oh, seperti itu. Aku nggak bawa banyak sih kalau yang di dalam ini. Nggak bawa banyak segini. Ini isinya. Ada pulpen. Tip kayak anak sekolah. Ada cermin. Ini kok nggak salah cermin dari kamu, Twin? Kenangan-kenangan dari aku. Of course. Dan ID card. Ada dompet. 2000 2000 aja. 2000 ya, gimana dong, mami juga stay at home. Victoria Street. Victoria. Ah. Nah, ini ada. Aku juga punya tahu di mobil. Mana? Di tas aku. Ini. Iya, ini first light. Ini jam yang aku pakai nih. Yang kalau tadi merah. Enggak juga sih. Oh, biar matching aja. Biar matching aja. Cuma yang wajib emang harus merah sama warna yang tadi aku kasih tunjuk. Jam ini yang aku pakai yang jelek aja. Karena kepentok-pentok. Paspor. Ini dia. Kalau orang bilang ini SIM ya, surat izin mengemudi. Kalau aku ini FAC, ada FAC. Tiket gitu. Jadi ini yang ngeluarin DKPPU. DKPPU. Tuh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, DKPPU. Oh, jadi harus sudah ada itu baru kamu harus ada ini. Of course. Kok ada banyak sih lembarannya? Ada banyak karena di sini nanti ada validity date-nya gitu loh. Jadi kayak ibaratnya SIM ada apa? Masa berlakunya. Ini masa berlakunya setahun. Jadi tiap tahun itu bakal ada yang namanya recurrent atau sekolah tahunan. Terus ini ada sertifikat medical check up juga. Nah, di sini ada nih tanda kalau aku pakai kacamata. Makanya aku tadi pakai kacamata kan sama soplet. Ini nonser. Tuh, terima kasih banget untuk model kita yang satu ini sudah memperlihatkan isi-isi kopernya dan handbagnya. Itu seru banget dan kita akan tanya-tanya lagi mengenai yang lainnya. Cuman ikutin terus, bakalan ada di video berikutnya. Dah. Subscribe, like, share, juga komen.